Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Ini saya mau ganti ban lagi ya. Ini ban yang belakang ya. Itu yang sebelah belakang udah saya ganti satu, ini tinggal satu lagi ya. Jadi yang gundul itu sebelah kanan nih. Ini udah botak kayak gini nih ya. Ini kalau pas musim hujan juga sangat berisiko kalau udah kembangnya nggak ada ya. Seperti biasa ya, nanti sebelum dibuka ringnya kita keluarin anginnya dulu ya, biar keluar anginnya dulu, lalu setelah angin keluar baru kita buka ringnya. Ini nyampe habis ya, nanti biar gampang dibuka. Nanti ya setelah anginnya habis kita buka ringnya. Misalkan masih lengket ya, kita bantu pakai siku ini nih. Siku di palu muter ya, pakai ini muter itu kalau masih lengket ringnya. Ya udah habis, kita ringnya di ini dulu nih. Ini kalau yang belum biasa ya, buka pakai dua congkelan nih, kayak gini nih. Kita congkel ini ya. Setelah ada celah, taruh yang sini. Tapi kalau misalnya udah biasa pakai satu nggak apa-apa. Biar mudah lepasnya dibantu pakai siku, jadi ringnya awet, nggak mudah patah. Ya, lebih mudah. Selarnya terlepas. Ini diputar balik ya. Nah ini udah ngelotok nih. Ambil aja langsung kalapnya. Nah, setelah kebuka ya, kita ambil bahan dalamnya. Kalau ngambil bahan dalam usahakan bersamaan sama ban perut ya, soalnya kalau kita buka ban perutnya aja, kalau lengket tuh bisa sobek ban perutnya. Kan udah kebuka. Kita ganti ban yang baru. Nah, untuk pemasangan ban dalamnya usahakan ya, kita jangan langsung pasang, bisa ini jangan, tetapkan dulu ya. Nanti ya sebelum dipasang pelat diisi sedikit angin biar nggak nyilap. Udah terpasang, diisi sedikit angin biar bahan dalam nggak nilep ya. Bahannya dipasang dulu, anginnya dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Yang penting nanti
ini waktu pemasangan, jadi nggak nilep. Nah, ini ya. Setelah terpasang, baru ban dalam dipasang. Soalnya kalau langsung pasangan perut, nggak ada angin. Kadang-kadang nanti ya, waktu udah selesai, kita pasang banyak. Ini ban dalam nilep, jadi tahu-tahu bocor gitu. Tapi kalau ada angin, aman. Kalau udah terpasang ya, kita pasang beratnya. Usahakan ya, ini drop ini pas sama lubang tengah-tengah velg ya. Lalu kita pasang ringnya nih. Nah, kalau udah, baru kita isi angin ban ya. Usahakan sebelum diisi angin ban, kasih palang. Apa aja ya, yang penting besi, gagang kunci roda atau ini ya congkelan ban, yang penting besi ya. Kalau kayak gini kita kerja aman. Takutnya kalau ringnya udah retak, kita nggak tahu, nggak dikasih palang, kita isi angin, kalau ringnya lepas pasti kena kepala kita, soalnya posisi kita di depan ringnya. Tinggal isi angin aja nih. Sudah cukup ya. Ya, selesai ya. Cara pasang bannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.